Ya, kita bawa pertama di sini pertandingan antara Arunda FC versus Warrior di sini. Dengan Warrior kombinasi warna jersey hitam merah, sedangkan Arunda di sini menggunakan jersey warna hijau dengan kombinasi warna hitam di sana. Ya, kick off babak pertama telah dimulai di sini pertandingan Arunda bersama Warrior. Arunda di sana terampit. Arunda Warrior. Warrior di sana. Arunda di sana, kita lihat Arunda. Nomor punggung 17 putar-putar di sana. Warrior. Cukup baik di sana Warrior. Arunda. Lihat di sana Warrior dampit United. Arunda di sana. Arunda di sana. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam. Ulang nampaknya. Warrior di sana. Arunda kembali menguasai bola di sana. Arunda. Arunda di sana. Cukup baik nomor punggung 7, sayang sekali masih bisa dihalau oleh pemain dari Warrior. Tendangan pojok untuk Arunda di sana. Terjadi sebuah pelanggaran nampaknya di sana. Arunda di sana. Warrior menguasai bola di sana, umpan ke belakang nomor punggung 7 yang dituju. Nomor punggung 5, nomor punggung 16 melebar ke arah kanan kiri di sana. Cukup baik nomor punggung 16. Tidak disorting di sana, sayang sekali. Arunda. Warrior menguasai bola di sana, sayang sekali bola out. Selamat datang kepada Bapak Mamat, wali dari Buda Flash. Monggo Pak, kopinya di tengah Pak. Bapak Mamat. Arunda di sana. Angkat bola. Nomor punggung 6 di sana, kita lihat nomor punggung 6. Warrior di sana menguasai bola. Langsung shooting. Masih bisa dihalau nampaknya. Masih Warrior, masih menguasai bola. Arunda di sana. Arunda.
Warrior. Mohon disiapkan di lapangan 1 untuk kelahiran nomor punggung 7 di sana kita lihat. Bangkit United versus Bintang Semeru. Untuk BKU 2013 di lapangan 2 mohon dipersiapkan. Karisma versus Wirata. Sekali lagi untuk dipersiapkan di pertandingan kelima di lapangan 1 KU 2011 Bangkit United versus Bintang Semeru. Di lapangan 2 KU 2013 Karisma versus Wirata. Mohon maaf untuk jadwal masih di print saja. Nomor punggung 7 Warrior. Bola out. Angka saja di sana Arunda. Arunda FC di sana. Warrior di sana nomor punggung 6. Podhoe karo Gora lek iki. Warrior masih menguasai bola di sana. Arunda. Arunda di sana masih menguasai bola. Warrior nomor punggung 16. Nomor punggung 5 di sana. Siapa yang dituju? Tidak ada rekannya di sana. Bola out di sana. Ada di sana Arunda langsung angkat ke arah depan. Warrior kuasai bola di sana nomor 10. Apa yang terjadi? Masih nomor punggung 10 dari Warrior. Nomor punggung 13 angkat begitu saja. Masih bisa dialon nampaknya. Buang begitu saja. Di sana Arunda langsung ke arah depan di sana. Situ Warrior menguasai bola. Arunda nomor punggung 10 mencari rekannya di sana. Nomor punggung 17 Warrior. Nomor punggung 13 umpan pendek di sana ke nomor punggung 10. Kita lihat masih bisa di-save nampaknya. Dan Kiko babak pertama telah selesai di sini. Pertandingan antara Arunda FC versus Warrior FC dengan skor sementara 0-0 di sini.
Ya, kick off babak kedua akan segera dimulai. Di sini pertandingan antara Warrior FC versus Arunda FC. Selamat menyaksikan babak kedua pertandingan antara Warrior FC versus Arunda. Kita lihat di sini Arunda, sayang sekali bola terlepas di sana Warrior. Langsung saja ke arah depan di sana Warrior FC nomor punggung 13. Nomor punggung 31 di sana masih Warrior. Langsung dan gol Warrior di sana nampaknya. Kita lihat di sana Arunda terjadi pelanggaran nampaknya. Nomor punggung 31 di sana. Tendangan bebas. Angkat saja di sana. Masih Warrior menguasai bola kembali nampaknya. Warrior di sana langsung ke arah depan. Siapa yang dituju? Arunda. Warrior di sana hampir saja. Angkat saja ke arah depan di sana. Warrior masih bisa dihalau nampaknya. Nomor pun 13 Warrior. Masih Warrior di sana. Nomor pun 10. Masih bisa di save nampaknya. Langsung angkat ke arah depan di sana Arunda. Kita lihat Warrior apa yang terjadi bu. Masih Warrior langsung shoot, apa yang terjadi? Warrior masih bola kembali di sana Arunda. Pelanggaran di sana. Arunda. Warrior di sana. Nomor punggung 13. Arunda di sana kita lihat cari rekannya. Nomor punggung 31. Arunda. Masih Arunda di sana. Sayang sekali masih bisa di save. Warrior di sana. Nomor punggung 13 Warrior. Siapa yang diumpan terlalu jauh di sana? Di sana apa yang terjadi?
lemparan ke dalam di sana. Arunda di sana. Kita lihat masih Arunda. Warrior Arunda menguasai bola nomor punggung 7. Nomor punggung 7 langsung shoot, masih bisa di save nampaknya. Langsung ke arah depan di sana. Warrior Arunda di sana. Warrior cukup baik di sana. Nomor punggung 13. Angkat saja di sana. Hampir saja. Bola out. Warrior nomor punggung 10 di sana. Langsung shoot, masih jadi save nampaknya. Angkat saja di sana. Nomor punggung 9. Nomor punggung 13. 30 di sana. Nomor punggung 9. Apa yang terjadi di sana? Berduel di sana nampaknya. Arunda. Warrior di sana, Arunda. Nomor punggung 31. Nomor punggung 31 di sana, Arunda. Tendangan sudut dari Arunda. Langsung angkat saja di sana. Masih Arunda, angkat begitu saja. Sayang sekali, bola out. Langsung angkat saja di sana. Dapat bola. Bisa lari. Arunda. Umpan ke belakang di sana. Nomor punggung 3. 31 sayang sekali. Pelanggaran nampaknya. Dan Kiko babak kedua telah selesai di sini dengan skor akhir 1-0 pertandingan antara Arunda FC versus Warrior FC.